apa? Thank you.
this next year. Itu gambaran kerjaan konstruksi di Jepang ya. Jadi ada tahapan proyeksi seperti itu. Nanti kalau sudah tingkat Jepang sudah selesai, ada seleksi wawancara, lainnya ada seleksi praktek. Kalau yang dikonstruksi nanti seperti ini prosesnya. Jadi jenis-jenis pekerjaan sama ya. Thank you.
itu juga mungkin. Thank you.
Thank you.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Camat Keramat, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, yang diwakili oleh Koordinator Ibu Kecamatan Keramat. Kepada yang terhormat Bapak Direktur dan Manajer LPK SID Institut, kepada yang terhormat seluruh pengajar dan staf kantor SID Institut, kepada yang terhormat Bapak-Bapak Kepala Desa sebagai tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, serta peserta Dinas Bahasa Jepang LPK SID Institut, kerjasama program pendidikan kecakapan kerja Kemendikbud tahun 2020. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di kampus SIB Institut dalam acara pembukaan program pendidikan kecakapan kerja Kemendikbud tahun 2020. Salawat serta salam senantiasa kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Camat, tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Rangkaian acara pembukaan Diklat Bahasa Jepang Program Pendidikan Kecakapan Kerja Kemendikbud tahun 2020 segera dimulai. Sebagai acara pembuka, semoga acara ini acara akan berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dan tamu undangan dimohon berdiri. Acara selanjutnya
beliau undang sambutan. Sambutan pertama akan diwakili oleh Direktur SIP Institut selaku penanggung jawab acara, kepada yang terhormat Bapak AWSS Amin SIP di persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Gramat, yang kami hormati perwakilan dari Dikbud Kabupaten Tegal, dalam hal ini koordinator Dikbud Kecamatan tapi sepertinya belum hadir, Bapak Ibu Kepala Desa di lingkungan sekitar RTK SIP Institut, rekan-rekan sensei staf SIP Institut, baik yang senior yang berkas di Kota Tegal juga yang bermarkas atau berkampus di Bongkok ini. Tidak ketinggalan pada seluruh peserta kiblat pelatihan bahasa Jepang, program pendidikan kecakapan kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah pada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dengan jenis keterampilan pelatihan bahasa Jepang yang diselenggarakan bekerjasama dengan dunia usaha. Dalam hal ini kita ada MOU dengan PT Wakasio Indonesia Power Batam, yang harapannya ke depan nanti adik-adik yang telah terdaftar menjadi peserta diklat ini akan ditempa kurang lebih sekitar 1 sampai dengan 3 bulan, yang pada gilirannya nanti akan kita kirimkan untuk mengikuti seleksi dengan perusahaan Jepang, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh Wakasio. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Camat dan hadirin yang berbahagia, sedikit kami gambarkan tentang profil daripada LPK SIP Institut. SIP itu singkatan dari Semesta Intan Berlian. Berdiri secara legal formal tahun 2018, berjalan kurang lebih 1 tahun sampai dengan tahun 2019, dan alhamdulillah siswa kami yang Korea sudah berangkat dari kami persis alumni SIP dengan jumlah sekitar 28 orang berteman. Jadi yang Korea sudah terbang ke sana, dan di tahun akhir tahun 2019 kita membuka program baru, yaitu program Jepang. Berjalan kurang lebih hampir 4 bulan 6 bulan, ternyata situasi berbicara lain. Negara Indonesia dan bahkan negara-negara di dunia dihantam badai yang namanya Corona, ya, COVID-19. Seluruh aktivitas perekonomian dan segala sesuatunya terhenti. Imbasnya semua sekolah-sekolah, semua kantor, semua yang melibatkan aktivitas itu berangsur-angsur itu mundur. Termasuk di dalamnya adalah kampus SIP. Kami tiarap kurang lebih sampai dengan detik ini, ya, kurang lebih 9 bulan macam-macam. Jadi kita vakum karena memang situasinya yang belum mendukung. Alhamdulillah kami membangun komunikasi dengan teman-teman di jajaran Kementerian Pendidikan, dan dibuka peluang agar pada situasi pandemi yang seperti ini diberi peluang, diberi kesempatan bagi pemuda-pemuda Indonesia yang pada 3 tahun, 4 tahun yang akan datang mengalami demografi. Ya, demografi itu antara usia produktif dengan usia yang sudah lansia itu berbeda terbalik. Angka itu menggelembung di usia yang produktif. Artinya Indonesia itu untuk jangka 3-5 tahun ke depan itu mengalami jumlah usia produktif yang sangat luar biasa. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah potensi.
Namun karena badai COVID yang seperti ini, akhirnya banyak yang ya. Mendasari hal itu, diberi kesempatan bagi para pemuda yang memenuhi syarat usia 17 sampai dengan 25 tahun untuk direkrut di titik punya menguasai keterampilan untuk bisa outputnya adalah bekerja pada dunia usaha. Dalam hal ini, karena kita ada satu jaringan yang berkecupan, KDAD ini setelah ditempa kurang lebih 1 sampai dengan 3 bulan, pada bulan nanti Anda akan kami kirimkan untuk seleksi oleh user Jepang langsung. Dua jenis seleksi, pertama adalah tes buzzer, tes wawancara, dan yang kedua adalah tes praktek. Silakan adik-adik diminta untuk bisa serius. Ya, setelah terdaftar menjadi peserta pelatihan ini, adik-adik diharapkan bisa mengikuti dengan serius. Sungguh-sungguh, jangan guyonan. Manfaatkan masa pandemi ini untuk menggali potensi, untuk menambah wawasan. Biasanya kalau anak-anak muda sekarang kan cenderung cuma mainan WA, ya kan, bersosmed saja, tidak praktis, tidak produktif. Sehingga dalam hal ini dari kementerian memberikan satu peluang, silakan Anda belajar, manfaatkan waktu yang sedang situasi seperti ini Anda untuk mempertajam, mengasah kemampuan, biar kecakapan Anda yang semula biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Ya, Anda sebagai generasi muda punya semangat. Saya pengen coba tes semangat minimal suaranya. Selamat pagi. SIB. 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 Oke, tepuk tangan. Ya, minimal kita itu bisa bersuara lantang untuk menciptakan aura positif. Ya, situasinya sedang bersedih, banyak orang sakit, jangan Anda secara pikiran juga ikut-ikut sakit. Senyum semangat adalah sebagian daripada obat. Optimis adalah sebagian daripada obat. Tapi kalau Anda pesimis, itu bagian daripada penyakit. Kalau kita pesimis, selalu pesimis ya, memandang masa depan dengan pesimis, Anda pasti sudah kena penyakit. Efeknya adalah malas. Bahasa Inggrisnya kayak rentarentu. Ya, kloyang-kloyong, rentarentu. Efeknya akan tidak baik. Kepikiran baik ke badan. Nah, jadi gambaran tentang program pendidikan kecakapan kerja, insya Allah untuk tahun ini nanti akan dibuka secara resmi oleh Bapak Camat. Dan nanti akan secara simbolis diserahkan seragam atau perlengkapan belajar. Kurang lebihnya dari kami itu saja, mohon maaf barangkali ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Ali Ekasmawi selaku Direktur SIB. Acara selanjutnya yaitu penyematan tanda peserta dan penyerahan perlengkapan belajar secara simbolis yang akan diserahkan oleh Bapak Camat Ramah kepada peserta diklat. Perwakilan menampilkan diri. Kepada yang terhormat Bapak Camat Ramah, dimohon penyerahan. Dan begini ya, dari yang biasa sama saya.
Acara selanjutnya, perkenalan siswa SIP yang akan diwakilkan Ananda Dia Brasilia dan Ananda Mudova. Kepada beliau Ananda dipersilakan.失礼します。おはようございます。はじめまして、私の名前はディアル・ブラジリアと申します。生年月日は1992年の9月の4日です。28歳です。私の家族は6人がいます。お父さんとお母さんと姉さん二人と男二人がいます。私の趣味はサッカーすることです。私の経験はインドネシアの船を乗ったことがあります。どうぞよろしくお願いいたします。Perkenalkan, nama saya Diel Presidia. Tanggal lahir saya tahun 1992, bulan 9, tanggal 4. Saya berasal dari Tegal. Keluarga saya ada 6 orang. Ayah, ibu, kakak perempuan 2 orang, dan anak laki-laki 2 orang. Pengalaman saya pernah naik di, pernah bekerja di kapal Indonesia. Terima kasih. Jurajimasu. Minasa. Ohayou gozaimasu. Hajimemashite. Watashi no namae wa Muhammad Mudofar to moshimasu. Senen gabi wa 1998 年 8 月 22 日歳です。私の家族は6人がいます。両親とお兄さんと妹2人がいます。私の年は22日歳です。私の趣味はサッカーすることです。私の経験は台北のマグロ船の船乗ったことがあります。どうぞよろしくお願いいたします。Perkenalkan, nama saya Muhammad Mudofar. Tanggal lahir saya 21 Agustus 1998. Umur saya 21 tahun. Keluarga saya 6 orang tua, 1 kakak laki-laki dan 2 adik perempuan. Hobi saya sepak bola. Pengalaman saya kapal Taiwan. Kapal tuna Taiwan. Cukup. Kepada Ananda, Dian Presidia dan Mudova yang telah memperkenalkan diri. Untuk acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan
sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Camat Kraman, yang dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi diklat bahasa Jepang program PKK Kemendikbud tahun 2020 kepada yang terhormat Bapak Camat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dari dunia usaha, ini namanya para sensei. Sensei itu sama dengan para guru. Yang kami hormati dan juga dari dunia usaha dan dunia industri, dan juga yang kami hormati direktur SIP atau pemilik LPK ini, yang kami hormati dan kami banggakan beserta karyawannya, dan juga yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kokok atau yang mewakili, kebetulan Ananda Bapak Kepala Desa, dan juga yang kami hormati para tamu undangan serta peserta diklat program pendidikan ketangkapan kerja, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Sebelumnya puji syukur, marilah senantiasa kita selalu panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpah rahmat, taufik serta hidayahnya yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa hadir dan berkumpul dalam acara program pendidikan cakapan kerja atau pelatihan bahasa Jepang. Selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan sahabatnya besok di Yaumil Qiyamah. Amin. Bapak, Ibu, hadirin atau para peserta dan peserta yang kami hormati dan kami banggakan, dan juga kepada Direktur SIP kami mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk bisa membuka pada acara. Alhamdulillah, terima kasih aku ucapkan kepada penyelenggara, karena dengan diklat pelatihan bahasa Jepang ini tentunya ini menciptakan SDM-SDM yang mumpuni, sehingga ada persiapan-persiapan matang sebelum bekerja di tempat di negara Jepang. Ini khusus Jepang, gimana? Kemarin juga saya diundang dalam rangka dengan lembaga independen yang menangani tentang ABK, ABK Nakoda, yang wilayah Pantura. Sehingga mereka itu, lembaga itu yang menangani atau bantuan sosial sifatnya gratis, di mana apabila ada ABK yang mengalami yenun sewun namanya musibah, sudah ada perwakilan yang bisa dihubungi yang bisa urus, sehingga hak-haknya bisa dicukupi. Ini juga sama ya, Pak. Sama ya. Jadi ada permasalahan di sana, tentunya harus berhubungan dengan siapa. Ini yang saya ingin tahu itu, Pak. Karena kalau ABK, oh ternyata sudah ada lembaga yang bisa mengawal sampai hak-haknya tercukupi.
Itu kemarin juga setengah bulan yang lalu saya juga untuk tidak karena di sini wilayah Pakura kebanyakan sudah berbeda dan ini pelatihan bahasa Jepang. Ini menunjukkan bahwa kesiapan sudah berjalan dengan matang. Perencanaannya bagus. Baru pelatihan mau baru motif itu sudah bisa ngomong bahasa Jepang sih Pak. Saya juga mendengarkan teman Blowoto anu nggih. Saya panggilnya mas-mas saja nggih, mas dan mbak nggih. Mas dan mbak ini sudah betul-betul harus bersyukur gratis latihan nggih. Di saat apa di era pandemi ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentu juga standar kesehatan Pak untuk diperhatikan betul. Karena jangan sampai nanti ada yang memberi penalti, penalti dalam arti itu semata-mata dalam rangka pencegahan penanganan COVID-19 yang sekarang lagi marak Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam pengajaran juga bisa harus ditata, jaga jarak dan sebagainya, sehingga pelaksanaan tetap berjalan, kegiatan tetap berjalan, tetap mematuhi anjuran pemerintah. Berjalan seiring dan beriringan dalam rangka apa yang menjadi tujuan bisa terlaksana dengan baik. Pelatihan bahasa Jepang, saya nyuwun sewu, saya juga apal Pak. Bahasa Jepang kalau lagu-lagu, tahunya lagu Pak. Anatakara. Anatakara Guru Sibio. Itu artinya apa Pak? Anatakara Guru Sibio. Subaita Top Notop. Paling bisanya itu. Kalau jenengan sudah luar biasa sekali. Jadi harapan kami adalah kepada lembaga atau LPK ini ciptakanlah sumber-sumber daya manusia yang mumpuni untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain di negara luar. Jadi dengan SDM yang mumpuni, insya Allah juga di sana bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi memang anggarannya adalah demikian. Sehingga di lembaga manapun, kami mohon agar ada pelatihan-pelatihan sebelum diberangkatkan. Sehingga betul-betul sudah menguasai bahasa, komunikasi lancar di sana, sehingga tidak ada hambatan. Dan juga untuk konsultasi para pekerja nanti yang sudah lulus dan dinyatakan lulus, karena ini kan ada diklat ya Pak ya, diklat. Kemudian setelah bekerja di sana, intinya mau curhat tentang pekerjaan itu kepada siapa ya Pak? Oh gitu. Jadi Mas dan Mbak itu tidak kesulitan. Saya harus berhubungan dengan siapa? Manakala ada hal yang mungkin kurang menyenangkan atau kurang dan lain sebagainya. Ini nomor saya oke, mudah-mudahan tidak ada. Kita bicara baiknya, jadi harus berkomunikasi dengan siapa supaya permasalahan-permasalahan bisa segera diatasi. Paling saya bicaranya seputar itu, adanya pelatihan alhamdulillah, sehingga secara bahasa SDM mumpuni. Dalam pelaksanaan di sana nanti juga tidak terlalu sulit dalam berkomunikasi. Kemudian permasalahan harus berhubungan dengan siapa. Nah ini tiga poin ini kan yang memang paling dasar supaya jangan sampai hak-hak dan hak-hak daripada Mas dan Mbak ini jangan sampai tidak terpenuhi. Ini harapan saya demikian dan juga kepada Mas dan Mbak untuk bisa mengikuti ini dengan baik. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus menurut saya, kesempatan yang luar biasa. Mungkin tidak semua bisa mengikuti,
karena mungkin belum ada yang mengetahui secara keseluruhan kalau di sini ada lembaga atau ya pendidikan atau diklat bahasa Jepang. Nah ini kan harapan kami ini semuanya sudah bisa bahasa Jepang, Pak. Sudah berjalan separuh jalan ya? Belum, Pak. Sudah nggih. Maksud saya adalah setelah selesai dari sini juga tetap dikembangkan terus karena bahasa asing kalau tidak diasah kadang-kadang lupa ya Pak, kadang-kadang lupa. Maka setelah selesai pun merasa bisa dilatih komunikasi, syukur-syukur komunikasi antara teman ini bisa dengan bahasa Jepang, sehingga itu latihan. Tapi biasanya kalau sudah selesai merasa sudah menguasai tidak digunakan sama sekali kadang-kadang lupa, kadang-kadang lupa. Jadi harapan kami belajar terus walaupun ilmu yang sudah diberikan oleh para guru kita ini tetap berkelanjutan supaya kemampuan berbahasa Jepang itu semakin lama semakin baik. Kalau sempurna 100% bisa ya Pak ya, insya Allah bisa. Nah, mencapai sana sehingga tidak mengalami kesulitan apapun di dalam melaksanakan pekerjaan. Yang penting semangat, tekad kuat dalam bekerja, insya Allah akan mencapai hasil yang maksimal. Harapan panjenengan juga insya Allah bisa dikabul oleh Allah SWT. Saya kira itu sekedar masukan dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ami selaku Direktur SKB. Mudah-mudahan SB Indonesia adalah rata-rata pemuda, dalam arti adalah usia produktif. Tetapi di masa pandemi ini tidak usah berkecil hati ya. Adanya larangan itu itu semata-mata dalam rangka supaya cepat selesainya COVID dengan kita memenuhi protokol kesehatan, selesai berjalan seperti ini. Dan kami mohon dukungan dari panjenengan semua untuk bisa mematuhi semuanya, baik-baik protokol dan juga kesehatan dan juga berkaitan dengan materi-materi, pergunakan dengan baik. Banyak bertanya, mumpung masih mengikuti latihan. Saya kira itu, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf barangkali ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, program pendidikan kita kerja jenis keterampilan pelatihan bahasa Jepang secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kami hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat yang telah membuka acara program pendidikan bahasa Jepang tahun 2020. Untuk acara selanjutnya, sesi pemotretan bersama kepada Bapak Awi untuk mengatur sesi pemotretan tersebut. Sebelum pemotretan acara pelatihan pendidikan pencapaian kerja bahasa Jepang SKP Institute segera ditutup. Hadirin yang saya hormati, seluruh rangkaian sudah berjalan dengan lancar. Saya sebagai pembawa acara menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas kesalahan dan hal yang kurang berkenan dalam pembawaan acara ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk opsi diberikan. Kita foto bersama di mana ya? Nanti setelah ini fotonya selesai, semuanya foto kelas. Kita fotonya diberikan dulu. Siapin manajer sama sensei. Pues.
kelihatan ya? Kelihatan. Iya. Ya nanti kita lihat. Iya. Udah, ayo. Saya kira saya kira kalau orang sudah kalau saya bilang lebih langsung.